Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ibu anggota majelis pengajian Nurul Muhajirin dan juga apa namanya Aisyah yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur, memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang berhak untuk dipuji, diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Pencipta. Semuanya ini Allah ciptakan. Termasuk kalau kita mau berpikir, sesungguhnya penciptaan manusia ini sangat luar biasa. Ada yang Allah ciptakan dengan perantaraan ada bapak, ada ibu, rata-rata kita semua ini. Ada yang Allah ciptakan dengan ibu saja, tanpa bapak. Itulah Isa alaihis salam. Ada juga yang Allah ciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Itulah Adam alaihis salam. Jadi Nabi Adam Allah ciptakan tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nabi Isa Allah ciptakan ada ibunya, tidak ada bapaknya. Cuma tidak ada orang yang lahir, tidak ada ibu, bapak saja. Karena tidak pernah kita lihat ada bapak yang melahirkan. Yang melahirkan itu adalah ibu. Jadi Allah kuasa untuk menciptakan segala-galanya. Dan bahkan ibu-ibu, kalau kita berpikir penciptaan manusia itu ajaib itu. Bagaimana air yang setetes 40 hari berubah menjadi darah. 40 hari berubah menjadi daging. 40 hari, 40 hari berikutnya Allah bentuk sebagai manusia. Jadi 4 bulan itu perubahan dari air ke darah, kemudian ke daging, kemudian Allah bentuk manusia selama 4 bulan. Kemudian pada saat itu Allah tiupkan roh. Jadi kita bisa bayangkan Allah menciptakan manusia ini tidak ada cahaya. Di dalam perut ibu, jadi itu yang perut ibu itu perempuan itu gelap. Dan menurut ilmu kedokteran, yang namanya rahim itu, itulah tempat yang paling tersembunyi di dalam perut seorang perempuan. Di situ paling tersembunyi di situ. Dan di situlah manusia diciptakan tidak punya cahaya. Tapi ciptaan Allah sempurna. Sehingga Allah katakan begini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk yang paling indah dibanding dengan manusia. Ini perlu dipikirkan bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik. Tidak ada lagi paling baik. Kenapa Allah menciptakan manusia modelnya seperti ini? Pasti ada rahasianya. Biasa kita katakan kenapa makhluk-makhluk itu Allah ciptakan dengan fitrahnya masing-masing. Hadirin yang mulia, jadi setiap ciptaan Allah ini itu ada fitrahnya. Artinya di situlah letak kebahagiaannya. Artinya habitatnya. Kapan dia keluar dari situ dia akan susah itu. Saya kasih contoh ibu-ibu yang saya muliakan. Kita tahu cacing kan? Cacing itu tempatnya di mana, Pak? Ibu. Di tanah itu. Tanah yang jelek lagi, busuk lagi situ. Di tanah yang sudah lembek, sudah busuk, di situ dia hidup itu. Kapan dia keluar dari situ dia pasti susah. Kalau ibu tidak percaya, ambil maki cacing. Kita mau kasih enak-enak, bawa ke primbek yang mahal, mati itu. Karena bukan di situ dunianya. Bukan di situ fitrahnya.
Fitrahnya itu cacing di tanah yang lembek kemudian busuk, di situ hidup. Demikian juga sebenarnya mungkin binatang buas itu fitrahnya hidup. Jadi Allah sudah atur sedemikian rupa, ini fitrahnya, ini fitrahnya. Artinya manusia hidup di kota seperti kampung seperti ini, kalau ular hidupnya di semak belukar, kalau harimau hidupnya di hutan belantara. Bayangkan kalau campur aduk, Bu, susahnya itu. Ular saja masuk di rumah kita susah kita. Apalagi kalau harimau. Ya. Jadi ular saja itu hidupnya di semak belukar. Kapan dia masuk ke rumah kita itu bikin susah. Jadi semua itu ada tempatnya, tempatnya. Kapan dia keluar dari situ dia akan susah. Ikan itu tempatnya di mana? Di air. Kapan ikan keluar dari air? Mungkin ibu saya, ini ikan ini kita ambil ikan, kasih masuk di akuarium. Di situ ada susu, kasih sirup, kasih apa namanya macam-macam minuman. Dia akan mati di situ. Bukan di situ habitatnya, bukan di situ. Begitupun juga yang namanya manusia. Manusia ini fitrahnya, habitatnya itu fitrahnya manusia itu di dalam agama. Kapan manusia keluar dari agama, tidak ada agama dalam hidupnya, enggak bahagia itu orang. Sekalipun bergeliman dengan uang, kemudian tinggi pangkatnya, terkenal di mana-mana, tapi dia tidak ada agama dalam hidupnya, orang itu sengsara. Jadi agama ini adalah sumber kebahagiaan. Artinya orang itu hanya bisa berbahagia dalam hidupnya kalau dia mengamalkan agama. Kapan dia tidak mengamalkan agama, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Sekalipun uangnya banyak, tinggi pangkatnya, terkenal di mana-mana, tapi kalau dia tidak sholat, tidak ada nilainya di sisi Allah dan dia tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu hanyalah Allah letakkan pada pengamalan agama. Inilah fitrah. Jadi ketika manusia sudah keluar dari fitrahnya, tidak mau mengamalkan agama, dia akan susah itu. Sama dengan susahnya, kalau ikan itu keluar dari air, dia akan susah. Maaf, jangan sampai ada yang pelit. Itu burung, Bu. Burung-burung yang kita sangkar itu, burung tekukur, burung apa. Tidak bahagia itu. Sekalipun sangkarnya emas, bapak dan ibu kasih makan yang enak-enak, tidak bahagia di situ. Coba kalau tidak bapak, tidak yakin, ibu tidak yakin, buka kita tempatnya, penutupnya. Terbang itu. Karena burung-burung itu, fitrahnya, kesenangannya, kebahagiaannya itu di alam bebas. Kapan kita kurung, dia tidak bahagia itu. Kita yang bahagia melihat. Tapi burung itu sendiri tersiksa. Nah, begitupun juga jadi kembali saya ingatkan bahwa manusia ini, ibu mau bahagia sederhana saja. Tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada kaitannya dengan pangkat. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas siapa yang mengamalkan agama itu orang pasti akan bahagia. Dan intinya adalah sholat. Saya ingatkan intinya sholat. Kenapa sholat ini menjadi inti? Karena kembali tadi itu kepada penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi model kita ini Allah menginginkan ada satu perbuatan. Perbuatan ini tidak ada yang bisa lakukan kecuali manusia. Kalau kita pelajari semua ajaran-ajaran agama kita, mulai daripada sholat, puasa, zakat, haji, zikir, ini sebenarnya manusia yang lain bisa lakukan. Ada satu amal, ada satu perbuatan di dalam Islam, tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah inti. Inilah yang disebut dengan ibadah sholat. Sholat ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini selalu di mana-mana harus ditekankan. Bahwa sholat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Tidak pernah kita lihat binatang sholat. Tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan sholat. Tidak pernah kita lihat burung-burung sholat. Yang bisa mengerjakan sholat hanya manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ini hanya mampu dilakukan manusia. Tidak ada makhluk yang bisa kerjakan. Langit, bumi, gunung, tidak ada yang bisa lakukan. Yang bisa lakukan adalah manusia. Begitu hebatnya ibadah yang satu ini. Satu kali kita kerjakan, jangankan yang wajib, yang sunat saja kita kerjakan satu kali,
nilainya itu syarat lebih baik daripada dunia. Tidak masuk di akal itu, karena memang bukan makanan akal, tapi makanan keyakinan. Ya. Jadi saya ulangi, begitu hebatnya posisi salat ini, jangankan yang wajib, yang sunat saja dua rakaat kita kerjakan, tapi nilainya di sisi Allah, harganya di sisi Allah, penilaian Allah lebih hebat dibanding dunia beserta seluruh isinya. Jadi ini dunia ini enggak ada artinya bagi Allah. Lebih berharga dua rakaat salat itu di sisi Allah dibanding dengan dunia. Jadi oleh karena itu mestinya, saya tekankan ini ibu-ibu, mestinya tidak ada yang kita pelihara baik-baik melebihi pelihara kita terhadap salat. Karena ini inti ibadah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, Allah menciptakan kita sebenarnya untuk salat, tidak ada yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu tambahan, tambahan puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir. Kita sudah pernah jelaskan bahwa kalau salat ini tidak ada, ibadah yang lain tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Sama dengan saya juga kan kasih contoh bahwa sekalipun ibu ini punya haji bagus, salat apa namanya, zikir bagus, semuanya bagus. Artinya kayak begini. Ini ketika kita berada di luar masjid, kita kan lihat masjid ini dari luar, indah, banyak orang. Begitu juga nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang bagus hajinya, bagus puasanya, banyak sedekahnya, saling silaturahmi, tapi tidak jaga salatnya, dia tidak bisa ambil itu. Dia hanya lihat di dalam gedung, tapi tidak ada kuncinya. Karena Nabi katakan, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Bagaimana kita mau masuk ke dalamnya kalau kuncinya tidak ada? Jadi kita diperlihatkan itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi siapa yang berbuat kebaikan, pasti kita lihat, tapi belum tentu dikasih. Iya. Jadi semua perbuatan kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, baca Quran kita, semuanya diperlihatkan. Kemudian ditanya, Allah tanya, kau tahu ini semua pahalamu? Dia tahu bahwa ini pahalaku ya Allah. Tapi ketika kita mengatakan, ambil semuanya, tapi tidak ada kuncinya, tidak ada salat, maka tidak ada apa-apanya itu. Itu indahnya Nabi memberikan contoh bahwa salat itu adalah kuncinya surga. Kapan salat tidak baik, jangki bermimpi masuk surga. Berat. Jadi yang paling, bahkan dikatakan begini, yang paling pertama diperiksa nanti mulai dikubur sampai di padang mahsyar nanti, yang pertama diperiksa itu salat. Saya dulu waktu mau masuk pegawai negeri, mungkin ada ibu-ibu yang pegawai negeri juga, itu ada namanya kartu kuning kan, ada namanya kartu kuning, kita ambil depnaker. Kalau tidak ada itu, jangan harap berkas tadi periksa. Enggak. Yang pertama diperiksa itu, ada enggak kartu kuning? Kalau tidak ada kartu kuning, buang itu berkas. Enggak ada gunanya itu. Padahal berapa nilainya kartu kuning itu? 500 rupiah waktu itu dulu. Enggak berapa nilainya. Tapi kalau itu tidak ada, ini berkas bagaimanapun juga, enggak akan diperiksa. Ini contohnya, bagaimanapun ibadah kita bagus semuanya, tapi